jalaniku. Polisi mengerahkan dua mobil derek untuk memindahkan truk. Akibat insiden ini, kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Cianjur menuju Cipanas serta sebaliknya. Di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, rumah sekaligus toko kelontong milik warga Kelurahan Sukabumi rusak parah akibat ditabrak truk pada Kamis malam. Hasil menyebut sebelum kecelakaan, truk melaju dari daerah Parit Inang menuju daerah Air Hitam, Kota Pangkal Pinang, usai melakar kuah sawit. Truk lantas hilang kendali dan menabrak bangunan. Truk kemudian dilarik dari lokasi menggunakan truk lain. Kerasnya benturan juga merusak atap rumah bagian depan. Pemilik rumah pun menyatakan tidak ada korban akibat kejadian ini. Sopir truk beserta kendaraan dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang. Tim Liputan CNN Indonesia.